foto-foto dikasih aja. Siap, aman Pak sama itu Pak. Berarti aku nyari Hotel Kas ada acara apa ini Pak di alun-alun Pekalongan ini Pak? Ya, ini rangkaian acara ulang tahun khas Pekalongan yang ke-7. Jadi kita buat macam-macam acara, termasuklah salah satunya pagi ini kita keliling sambil memungut sampah, sambil kampanye, ya, bukan kampanye capres, tapi kampanye bersih-bersih, mengajak semua masyarakat untuk bersih-bersih lingkungan. Dan yang paling utama tadi kita bentangkan spanduk, mengajak para pemotor atau yang berkendara untuk tidak sambil merokok. Jadi kita ajak tadi, kalaupun memaksa mau sambil merokok, kita minta untuk bawa asbaknya, kemudian asapnya ditelan atau dibawa pulang. Iya. Demikian, Mas. Jadi pesan-pesan lingkungan dari khas Pekalongan. Demikian. Selain kegiatan ini, apa aja Pak? Macam-macam, kita ada kegiatan donor darah, kemudian ada santunan ke panti asuhan dan panti jompo, kemudian kita ada pengajian dan seterusnya. Banyak sekali, Mas. Di usia ke-7 ini Pak, mungkin ada harapan kedepannya Pak untuk Hotel Kas Pekalongan Pak? Harapan kita bisa memberikan manfaat buat lingkungan. Jadi bukan hanya buat khas Pekalongan, tapi keberadaan khas Pekalongan ini bisa mewarnai kota Pekalongan khususnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.